Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi karramal insana bil aqli wal bayan wa faddalahu bidzalika ala sa'iril hayawan. Ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mufaddal ala jami'il ibad. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wa siratul mustaqim. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faya ayuhannas ittaqullah ittaqullaha kama qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa ba'du. Ma'asyiral muslimin ahlul jumu'ah hafizakumullah. Yang pertama dan utama, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Dan semoga kita yang hadir saat ini, keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya, dijadikan Allah sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Di dalam Al-Quran nomor urut suratnya ke-9, nama suratnya yaitu At-Taubah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah menegaskan dalam Quran surah At-Taubah di ayat 36, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah berjumlah 12 bulan. Bulan di sini dimaksudkan dengan sebutan perputaran setahun dalam perputaran bulan dalam setahun jumlahnya ada 12. Kalimatnya disebut dengan sebutan syahrun. Sedangkan bulan yang ada di atas langit setiap malam kita lihat, itu dalam bahasa Arab umumnya disebut dengan sebutan qamarun. Jumlah setahun ada 12 bulan tertulis dalam Al-Quran dan Allah lah yang mengatur. Bulan yang dimaksud di sini adalah bulan Hijriyah, yang berawal dan berakhir tanggal di akhir waktu asar atau awal masuk waktu maghrib. Maka jika ada seseorang wafat nanti malam setelah sholat isya, maka dalam kalender Hijriyah dia wafatnya di hari Sabtu. Tapi dalam kalender Masehi dia masih terhitung hari Jumat. Bulan yang 12 itu yang mengatur Allah, tapi yang menamakan manusia disesuaikan dengan cuaca dan kondisi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'idah, dan yang terakhir adalah Zulhijjah.
yang mengatur Allah namun yang menamakan adalah manusia. Arab jahiliyah kuno disesuaikan dengan cuaca dan kondisi. Muharram artinya bulan mulia, tidak diperkenankan perang. Safar artinya kosong, negerinya menjadi kosong, ditinggalkan para laki-laki untuk menempuh perang setelah sebulan dilarang. Rabiul Awal mereka balik dari perang berkumpul bersama keluarga. Rabiul Akhir mereka menghabiskan waktu berkumpul dengan keluarga setelah mereka berperang. Jumadil Awal masuk musim dingin awal di Arab Jahiliyah kuno kala itu. Jumadil Akhir berakhirnya musim dingin di Arab kala itu. Sya'ban artinya bercabang atau berkelompok, di mana bulan Sya'ban orang-orang Arab berniaga atau berdagang ke negeri Syam tidak berjalan sendiri-sendiri tapi dengan cara berkelompok. Ramadan artinya panas menyengat karena perintah puasa Ramadan. Kota Madinah kala itu sungguh sangat panas, maka dinamakan Ramadan. Syawal artinya bulan peningkatan setelah Ramadan berlalu, ibadah jangan turun tapi semakin menaik, namanya Syawal. Zulqa'dah, Zul artinya orang-orang, Qa'dah duduk-duduk, di mana orang-orang Arab asyik di bulan itu sedang santai atau duduk-duduk bersama dengan keluarganya. Dan terakhir Zulhijjah, di mana mereka menunaikan ibadah haji. Dari 12 bulan tersebut, Al-Quran di surah At-Taubah ayat 36 menjelaskan minha arba'atun hurum, dari 12 itu ada 4 bulan haram. 4 bulan haram tidak tertulis dalam Al-Quran nama-nama bulannya, tapi dijelaskan dalam hadis sahih. 4 bulan haram itu adalah 3 bulan berturut-turut, 1 bulan pisah. 3 bulan berturut-turut bukan bulan pertama, kedua, ketiga, tapi bulan ke-11, bulan ke-12, bulan pertama, dan bulan ke-7. Bulan ke-11 adalah Zulqa'dah atau Zulqa'idah atau Zulqa'idah. Bulan ke-12 adalah Zulhijjah. Bulan pertama adalah Muharram. Dan bulan yang ke-7 adalah Rajab. Sekarang kita berada di bulan Zulqa'dah, di tanggal 24 Zulqa'dah. Maka sekarang, saat-saat ini, kita masuk di satu dari 4 bulan haram. Kalau ada yang tanya, apa kemuliaan bulan yang kita rasakan sekarang ini? Maka jawablah, sekarang bulan Zulqa'dah, maka sekarang kita berada di satu dari 4 bulan haram. Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi, beliau pernah mendapatkan doa dari Rasulullah khusus untuk beliau. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Mudahkanlah Abdullah bin Abbas atau disebut Ibnu Abbas dalam menerima ilmu, dan jadikanlah atau ajarkanlah tafsir. Maka di kemudian hari Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas menjadi rujukan atau sandaran tafsir dunia. Ada lagi sandaran tafsir dunia adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi ada dua Abdullah. Ulama tafsir jika menafsirkan Al-Quran tidak lepas dari dua pendapat Abdullah. Pertama Abdullah bin Abbas, yang kedua adalah Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang tahu sekali sejarah turunnya Quran, sebab turunnya Quran, apakah itu surah Mekah atau Madinah. Yang bilang bukan saya. Yang mengatakan Abdullah bin Abbas dalam menafsirkan 4 bulan haram juga ditafsirkan oleh Abdullah bin Mas'ud, juga ditafsirkan oleh Imam Qatadah dan jumhur atau mayoritas ulama. Menurut pendapatnya Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Imam Qatadah dan kebanyakan para ulama dalam menafsirkan 4 bulan haram,
Barang siapa yang beribadah di 4 bulan haram, maka pahalanya Allah lipat gandakan. Dan barang siapa yang berbuat kezaliman atau dosa di 4 bulan haram, maka dosanya pun Allah lipat gandakan. Maka kalau sandaran kita adalah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Imam Qatadah dan kebanyakan ulama, maka hadirnya kita sholat Jumat pada siang ini, insya Allah pahalanya Allah lipat gandakan. Jika ditanya kenapa Jumat ini pahalanya insya Allah Allah lipat gandakan, karena kita sholat Jumat pada saat ini, Jumat berada di bulan haram. Ayuhal muslimun, ummatur rasulillah, Allah yarhamukum. Suratnya 89. Nama suratnya Al-Fajr. Ayatnya 1, 2, dan 3. Wal-Fajr walayalin ashr wasyafa'i wal-wathr. Wau di sini awal dari ayat tersebut. Wau di sini artinya adalah wau lil qasam atau sumpah. Maka kalau kita bersumpah, maka kita mengucapkan dengan kata demi Allah. Bahasa Arabnya adalah wallahi. Setiap yang Allah jadikan sumpah, maka sesuatu itu istimewa atau dahsyatnya luar biasa. Maka yang pertama Allah jadikan sumpah wal fajr, demi waktu fajar, demi waktu subuh. Jika bersumpah lalu dilanggar, dia harus bayar kafaroh, penebus dosa. Memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau bebaskan budak, atau puasa 3 hari berturut-turut. Jangan permainkan sumpah demi Allah lalu dilanggar dengan sengaja, dia harus membayar kafaroh. Setiap yang Allah jadikan sumpah, maka itu istimewa atau luar biasa. Allah bersumpah demi waktu subuh. Fajar ya subuh, subuh ya fajar. Fajar ya subuh, subuh ya fajar. Banyak orang terkecoh dengan ucapan fajar dan subuh. Mereka menyangka fajar dan subuh itu beda, padahal sama. Sholat sunnah qobliyah fajar, sholat sunnah qobliyah subuh. Yang namanya sholat sunnah qobliyah dikerjakan setelah masuknya waktu sholat atau setelah dikumandangkan azan. Tidak ada qobliyah sebelum azan. Tidak ada qobliyah subuh sebelum azan. Sholat sunnah yang nilai kandungan pahalanya, sholat sunnah yang nilai kandungan pahalanya lebih baik ketimbang dunia dan segala isinya adalah sholat sunnah qobliyah 2 rokat sebelum subuh. 2 rokat qobliyah sebelum subuh saja lebih baik ketimbang dunia dan segala isinya, apalagi sholat subuhnya. Walayalin ashar, demi layal. Layal itu bentuk banyak dari kata lailah, malam. Kalau saya menyebut kata lailah, berarti malamnya satu. Kalau saya menyebut kata layal, berarti artinya malam-malam. Ashrin 10, demi malam yang 10. Apa bedanya demi malam ke 10? Apa bedanya demi malam ke 10 dan demi malam yang 10? Kalau saya mengatakan demi malam ke 10, berarti malamnya hanya satu, malam yang ke 10. Kalau saya katakan demi malam yang 10, maka jumlah malamnya ada 10. Berarti malam 10 itu Allah jadikan sumpah. Berarti malam 10 itu malam istimewa yang sungguh sangat dahsyat. Baca Quran 10 malam bingung apa maksudnya 10 malam pertama, maka butuh namanya tafsir. Ulama sepakat 10 malam pertama maksudnya adalah 10 pertama bulan Zulhijjah. Kalau sekarang tanggal 24 Zulqa'dah, maka 10 Zulhijjah yaitu mulai 30 Juni sampai tanggal 9 Juli.
Maka mulai tanggal 30 Juni sampai tanggal 9 Juli itu adalah 10 pertama Zulhijjah yang Allah jadikan sumpah dalam Al-Quran. Berarti hari Kamis tanggal 30 Juni sampai 9 Juli adalah hari-hari istimewa yang Allah jadikan sumpah. Apa yang kita perbuat dimulai 30 Juni sampai 9 Juli atau 10 pertama Zulhijjah? Hadis sahih, Nabi mengatakan, "Ma min ayyamil amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamul asyr." Ada hari-hari yang sangat Allah cintai untuk ibadah. Saya ulangi. Ada hari-hari yang sangat Allah cintai ibadah. Maka yang ibadah di hari-hari ini sangat Allah cintai. Ada hari-hari yang sangat Allah cintai untuk ibadah, yaitu 10 pertama bulan Zulhijjah. Maka yang beribadah mulai 10 pertama Zulhijjah bertepatan dengan 30 Juni hari Kamis sampai di hari Sabtu tanggal 9 Juli, maka ibadah di hari-hari itu sangat Allah cintai. Sahabat nanya, "Walal jihadu fi sabilillah?" Apakah orang yang beribadah 10 pertama Zulhijjah bisa mengalahkan pahala jihad di jalan Allah? Nabi menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah." Orang yang beribadah 10 pertama Zulhijjah, pahalanya bisa mengalahkan pahala jihad di jalan Allah. Dan orang yang beribadah 10 pertama Zulhijjah, hanya kata Nabi, hanya bisa dikalahkan dengan mati syahid. Maka orang yang beribadah mulai Kamis 30 Juni sampai tanggal 9 Juli, pahalanya bisa mengalahkan pahala jihad di jalan Allah. Kalau saya berikan pertanyaan kepada jamaah yang hadir siang ini, baca Quran apakah ibadah? Jawabannya tentu ibadah. Sedekah ibadah. Tahajud ibadah. Apabila saya bertanya kepada jamaah, apakah baca Quran ibadah? Ibadah. Apakah tahajud ibadah? Ibadah. Apakah sedekah ibadah? Ibadah. Apakah puasa sunnah ibadah? Ibadah. Maka puasa mulai hari Kamis tanggal 30 Juni sampai hari Jumat tanggal 9 Zulhijjah itu bagian dari sunnahnya Rasulullah. Kebanyakan kita puasa Zulhijjah hanya tahunya dua hari saja, 8 Tarwiyah dan 9 Arafah. Ternyata mulai puasa di hari Kamis 30 Juni sampai di hari Jumat hari Arafah itu diperbolehkan. Aisyah pernah mengatakan begini dalam hadis Muslimnya, "Ma ra'aitu Rasulullah shaiman fil asyri qattu." Aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad puasa 9 hari pertama Zulhijjah. Saya ulangi. Aisyah pernah mengatakan beliau enggak pernah puasa mulai 1 Zulhijjah. Aisyah mengatakan, hadis Muslim. Hadis rawahu Abu Daud. Istri-istri Nabi mengatakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu min tis'i Zulhijjah." Nabi biasa puasa tanggal 9 hari pertama Zulhijjah. Bertentangan. Aisyah mengatakan tidak puasa, Nabi mengatakan, istri-istri yang lain mengatakan puasa. Maka ulama mensyarah hadisnya Aisyah. Ketika Aisyah melihat Nabi, ketika Aisyah mengatakan Nabi tidak puasa 1 sampai 9 Zulhijjah, karena kala itu Nabi sedang sakit dan kala itu Nabi sedang safar. Dan ketika Nabi berpuasa di rumah istri-istrinya yang lain, kala itu Aisyah tidak melihatnya. Maka ulama sepakat puasa mulai 1 Zulhijjah, Kamis 30 Juni sampai tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah hari Jumat, maka itu adalah bagian dari sunnahnya Rasulullah. Tapi dari sekian banyak hari yang puasa, yang paling utama adalah Arafah, di mana yang puasa hari itu dosa-dosanya Allah ampuni
selama setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bagaimana itu hari Arafah padahal hari Jumat? Maka puasa di hari Jumat diperbolehkan jika memang berbarengan dengan puasa sunnah bertepatan dengan hari Arafah. Apalagi hari Arafahnya tahun ini insya Allah hari Jumat. Maka hari Jumat hari Arafah. Nabi Muhammad wukuf di padang Arafah terakhir kali haji beliau, maka itu pun hari Jumat. Maka banyak ulama mengatakan barang siapa yang wukufnya di hari Jumat, maka itu kategori haji yang mabrur. Bahkan banyak yang menyebutnya dengan sebutan haji akbar. Dan saya tutup khutbah kali ini adalah kurban. Qoruba yaqrubu kurban, artinya adalah dekat. Barang siapa yang sudah masuk 1 Zulhijjah 30 Juni, di antara kalian ada yang ingin berkurban, maka hendaklah jangan memotong kuku dan rambutnya. Maka jika hadirin di hadapan saya ada niatan berkurban, maka mulai Kamis 30 Juni hendaklah tidak memotong kuku dan rambutnya. Tapi larangan ini bukan larangan haram, larangan ini hanyalah fadilah. Maka jika apabila memotong kuku atau rambutnya memasuki 30 Juni, maka itu tidak berbuah dosa. Kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah yang ditekankan. Tapi apabila dia bernazar ingin berkurban, maka kurban bukan lagi sunnah, tapi hukumnya adalah wajib. Man lahu sa'atun wa lam yudhahi falyaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kelebihan rizki lalu tidak mau berkurban, maka janganlah dekati tempat sholat kami. Jangan dekati tempat sholat kami. Ada pendapat ulama mengatakan jangan sholat Idul Adha bersama kami. Maka apabila kita punya kelebihan rizki tidak mau berkurban, seakan-akan kita diusir oleh Rasulullah dari tempat sholat Idul Adha-nya. Kedua, fa innahu awwalu qatrah takturu min damiha ayaghfiru laki ma salafa min dzunubiki. Rasulullah mengatakan kepada Fatimah putrinya, saksikanlah hewan kurbanmu yang sedang disembelih. Sesungguhnya tetesan-tetesan darah hewan kurbanmu ketika masuk ke dalam tanah tanpa kamu sadari menghapuskan dosa-dosa masa lalumu. Maka berkorban menghapuskan dosa-dosa masa lalu kita. Wa innahu layati yaumal qiyamah biquruniha wa azlafiha wa asy'ariha. Barang siapa yang berkurban, maka nanti di hari kiamat dia akan membawa tanduknya, buluknya dan kukuk hewan kurbannya. Maksudnya hewan kurbannya yang disembelih nanti di hari kiamat akan jadi saksi dan penolong dia. Terakhir, Nabi mengatakan bikuli sya'ra hasanah, setiap helai bulu hewan kurban bernilai pahala ibadah. Maka dalam seekor domba berapa jumlah bulunya, maka itu semuanya bernilai pahala ibadah buat kita semua. Apa hukumnya kurban buat mereka yang sudah meninggal dunia? Hadza anni wa amman lam yudhi min ummati. Ini korban, kata Nabi, aku niatkan untukku dan juga untuk umatku yang belum berkurban. Ini kambing diniatkan buatku, juga buat umatku yang belum berkurban. Umatnya belum berkurban umum, baik yang sudah tiada ataupun yang masih hidup. Maka banyak ulama mengatakan kurban buat orang tua yang sudah meninggal dunia hukumnya adalah boleh. Bahkan orang tua yang sudah wafat, sebelum mereka wafat pernah bernazar atau berwasiat ingin kurban, lalu meninggal dunia sampai belum berkurban, maka ahli warisnya wajib berkurban untuknya. Semoga kita semangat berpuasa sunnah. Semoga kita semangat untuk berkurban. Jadikanlah Idul Adha tahun ini Idul Adha yang terbaik dalam diri kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azima li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an rahmatan linnas. Wa minal Qur'an nasyuru bisakinah wa tumakninah. Asyhadu an la ilaha illallah al-hafidh lil Qur'an. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi 'allama al-Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina saru ala nahjil qawim wa siratal mustaqim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin syafi'ur rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa a'immatul ummah. Waradallahumma an arba'atil khulafai rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthmana wa Ali wa ala baqiyati sahabah wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya munazzilal qur'ana 'alan nabil adnan ahyina 'alal qur'an wa ammitna 'alal qur'an wa najina minan nirani bi hurmatil qur'an. Allahumma akhtim lana min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Allahumma inna na'udzubika min fitnati sakaratil maut wa na'udzubika min syarri fitnatil masih dajjal. Allahumma ja'alhu mahajjan mabrura. Allahumma ja'alhu mahajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Allahumma a'izzal islam wa ansuril muslimin. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum wa ladzikrullahi akbar. Aqimish shalah.